Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi. Hari ini saya nak kongsikan pokok tabulan puak saya. Dan hari ini ini pokok jambu, jambu batu tanpa biji. Jambu batu tanpa biji. Pokok ini sudah 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Jadi hari ini pokok ini sudah stuck, sudah akarnya sudah tak normal. Jadi hari ini saya nak tukar tanah. Saya nak tukar tanah untuk pasu ini. Sebab pasu ini tabulan pot, teknik tabulan pot, tanam buah dalam pot. Jadi kita tak nak akarnya tembus ke tanah. Okey, jom kita tengok. Pertama sekali, kita bahan yang perlu ada, saya guna chop. Chop ini. Kemudian parang. Parang boleh ataupun apa-apa boleh lah, seakan tajam. Kemudian sudip ini potong, untuk potong-potong akar. Baik, ini saya dah buat dah tadi. Ini akar yang dah mati. Ini pokoknya. Pokoknya tidak mencecah tanah. Akarnya tak mencecah tanah. Saya alas bata, dua lapis bata. Okey, ini saya dah korek. Kebetulan tadi saya dah buat, bila dah siap baru saya terfikir nak buat video. Okey, ini saya dah korek dah. Sebelah eh. Kita ambil sebelah dulu. Korek, buang dia punya akar-akar lama. Guna chop tadi lah. Kemudian kita buang tanah. Saya dah buang ni. Ni tanah lama. Tanah lama. Ni akarnya. Akarnya dah mati dah. Bila dah mati, pokok jadi stuck, jadi tak berbuah. Kemudian dia tak, dia bantut. Pucuk-pucuk baru tak tumbuh. Tengok akar semua dah mati. Saya dah korek sebelah. Kita buat sebelah-sebelah dulu. Bila dah buat, nanti sebulan lagi kita buat sebelah pula. Kalau buat sekaligus nanti dia akan layu, mungkin kemungkinan mati lah. Ni kita buat sebelah. Habis sebulan, bila dah akar dah tumbuh, dah menjala akar baru, kita buat sebelah lagi. Ok, kemudian nanti kita tambah tanah baru. Ini saya dah tunjuk dah separuh jalan. Ini dah saya dah korek. Ini tanahnya kita boleh pakai semula ni. Tanahnya kita boleh pakai semula. Kita boleh jemur dulu ke, ataupun kita rawat semula. Ini tanah, tambah tanah baru. Ini saya tambah tanah baru, dah dicampur, diaduk dah. Ini tanah biasa. Tanah biasa. Kemudian tanah kokopit, tanah hitam bakar, tanah merah bakar, tanah kompos. Tanah kompos. Kemudian sekam padi sikit. Okey, campurannya. Okey, ini dah boleh sikit tambah. Kita tambah sebelah. Buat sebelah dulu. Okey. Tambah sampai penuh. Okay, bila dah sambah sampai penuh, dia jadi macam ini. Ini pun, ini pokok yang pertama saya tanam 2018, sudah 2 tahun sama juga, sama yang tadi. Ini saya dah tambah tanah dah sebelah ni, sebelah. Kemudian kalau tak ingat tarikh, kita labelkan, letak di buluh ataupun tulis tarikh. Macam hari ni saya buat 15 hari bulan 9. 15 hari bulan 10 nanti saya akan buat sebelah lagi. Okey, ini pun pokok jambu batu tanpa biji pun dah stuck. Dah stuck dah. Stuck berarti dia tak ada pucuk baru, kemudian tak ada berbuah. Tak berbuah. Macam ini tengah berbuah. Tengah berbuah ni. Ini jambu batu isi merah. Okey. Ini dah stuck dah. Okey, itu saja nak kongsikan. Boleh siapa kawan-kawan, tuan-tuan yang buat tanam pokok, teknik tabulan pot macam ini. Tabulan pot, istilah Indonesia, iaitu tanam buah dalam pot. Pot ni maksudnya pasu boleh, polybag boleh dan lain-lain. Ini di tepi, di tepi rumah saya, satu baris tabulan pot. Ini pun tabulan pot, pokok tin. Okey, ini pun kebun tabulan pot di belakang. Dan di sebelah pun kebun tabulan pot di sebelah sana. Okey, itu saja kongsian hari ini untuk teknik menukar tanah. Menukar tanah di dalam pasu ataupun dalam pot, tabulan pot, teknik buah, tanam buah dalam pot. Okey, boleh cuba. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.